tak beberapa hari yang kita lalu mari ini adalah satu peristiwa yang berlaku di satu tempat yang manusia kita sebagai orang beriman terutamanya bergantung belaka, sanjung belaka akan tempat yang Allah Subhanahu wa taala buat turunnya wahyu. Bawa Quran mari di atas tanah itulah. Bawanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mari kepada ini Allah pun di tanah tu juga. Iaitu Makkah al-Mukarramah. Peristiwa yang berlaku yang kita kita senantiasa dengarlah daripada khabaran-khabaran akhbar yang berlaku dan sampai kepada tangan kita, boleh kita tengok lihat kedudukan perayaan yang dinamakan Halloween. Perayaan yang dinamakan Halloween tadi itu dia berlaku lagu mana? Di kota Makkah al-Mukarramah. Kita kena mari pahaya, kita sebagai umat Islam ni kena ambil pendirian. Ya. Kerana Mekah ni adalah kewajipan kita tiap-tiap orang Islam kena jagakan dia. Sebab di sana adanya Ka'bah al-Musharrafah. Ada di sana jasad Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para-para sahabat. Dan di Makkah al-Mukarramah adanya satu perkara yang gagah bagi umat Islam boleh berhimpun setiap tahun, iaitu manasik al-hajj. Haji kita kena buat di Mekah, juga umrah. Dan di kota Makkah al-Mukarramah, di negeri Makkah al-Mukarramah ni, kalau kita tengok balik negeri lah, kita tak ada tengok sudut yang lain lagi, insyaAllah ta'ala kita akan bijak. Dia adalah tempat yang duk baginya ilmu pengetahuan kepada umat Islam dengan cara seluruhnya. Maka bagaimanakah penduduk yang ada di dalam itu negara, itu negeri, letakkan, menjadikan diri dia tadi itu sebagaimana kita maklum dan tahulah. Dan bagaimanakah sikap ulama yang ada di dalam itu negeri? Adakah mereka itu sokongi perkara-perkara yang mungkar umpama itu? Ataupun mereka itu engkari? Tetapi kuasa yang tidak ada di tangan ulama dengan cara penuh-penuhnya, yang ada di tangan kerajaan, penguasa negara, penguasa negeri, lebih banyak daripada apa yang ada di sisi ulama, maka ulama tak boleh nak buat gapa juga. Sebagaimana kita dengar dah lah apa-apa tu. Cuma kita nak tengok insya-Allah taala sejarah dia tu mari di mana. Halloween ni mari di mana? Kok mana orang Islam kita boleh terlibat dengan itu perkara? Karena ini adalah perkara yang mungkar yang wajib orang Islam itu kena nafi dan tolak daripada diri dia. Dan ulama sore tak ada siapa dia sokong akan itu perkara. Walaupun ulama tak sokong, akan tetapi as-sufaha'u minna, mereka-mereka yang tak berakal di kalangan umat Islam ini lebih banyak daripada mereka yang berakal. Sebagaimana peristiwa ini telah berlaku dah pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Tatkala Musa alaihissalam ni dakwahnya manusia pada agama Allah, lalu puak-puak tak erti tadi itu dakwa, kata aku ni nak tengok juga Allah Ta'ala. Dah tu ketamah nak berimeh kepadamu wahai Musa. Lalu Musa berdoa kata, afatuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna, kita ni ya Allah mu nak binasakan puak kita ni dengan sebab orang yang jahil di kalangan kaum kita ni buat kerja ini. Sebagai perkara yang kita kena ambil paham lah. Karena doa-doa kita doa setiap malam, Rabbana la tu'akhidna bima fa'ala sufaha'u minna, tu kita kena faham. Ya Allah, ya Tuhan aku, janganlah mengambilkan kesalahan terhadap aku ni dengan sebab orang tak reti di kalangan kita buat kerja. Memang
orang hak buat kerja lagu tu di Makatan Mukarramah, perkara yang tak sesuai dia nak buat, perkara yang dia tu tak sangguklah orang yang berakal nak buat kerja umpama tu, perkara yang jadi sedihlah bagi umat Islam, bahawa kita tengok pada zaman kita ini perkara yang dinamakan perayaan Halloween ataupun satu nama lagi panggil Aidul Ru'ab, perayaan yang nak menakuti perasaan, ataupun Aidul Halak bahasa Arab yang ulama kita bincang belaka, terutama ulama Mamlakah Al-Mukarramah ni, Mamlakah Al-Mukarramah ni dia beri keterangan kepada kita. Al-Halak ni makna lagu mana? Makna geli-gelisah, makna perkara yang nak menakuti yang tersebar di negeri-negeri orang Islam. Kenapa boleh jadi gitu? Tak lain tak bukan kerana ikut taklid bagi mereka-mereka yang tidak beriman di kalangan orang-orang barat, orang putih. Sebab itulah kita sebagai umat Islam ini, ya sama-sama dah kita suka ikut orang, pendirian kita tak tetap. Kenapa? Kerana kita sendiri tadi itu tak mau. Bukan duduk di tempat, terkadang duduk Mekah sendiri pun tak faham agama pun bukan tak ada, bukan banyak. Terkadang duduk di negara kita faham agama lebih daripada orang Arab pun ada. Ya duduk di atas diri seseorang itu nak ataupun tak mau. Dengan sebab itu, tempat bukan tempat ukuran. Ukurannya duduk di atas iman seseorang dan pahaman seseorang. Dengan sebab itu, Halloween ini satu perayaan untuk nak pujanya syaitan, nak pujanya perkara-perkara yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapakah ramai sangat di kalangan pelajar-pelajar atau pemuda-pemuda, bukan pelajar, pemuda-pemuda, kalau pelajar apa, pelajar ilmu sains ataupun ilmu hak akademi, bukan ilmu agama, banyak sangat bercapuri ataupun sokongi masuk duk main perkara-perkara itu. Tak lain tak bukan perkara itu tadi itu kerana sifat orang Arab ni, kalau kita pernah duduk di negeri Arab ni, dia suka sebagaimana Nabi katalah turut ikut jejak langkah orang-orang putih, orang-orang barat. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sebeda mari, kita pun pernah duduk dengar sama sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata latattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in. Selagi kamu itu akan turut jinjak langkah jalan-jalan mereka sebelum daripada kamu, sejekah ke sejekah, sejakah ke sejakah, sehasta ke sehasta, hatta law salaku hujra dabbin lasalaktumuhu. Sekalipun mereka itu nak heret masuk di dalam perkara yang tak terkhayal oleh manusia, Nabi banding di sini seumpama lubai ibu bab. Kerana lubai ibu bab ni dia payuh nak masuk, so dah kena lekok gitu, lekok gini. Orang hadap pada pasir tahulah perkara-perkara tersebut ini. Walaupun begitu, nampak rupa tak berakal dah perkara-perkara yang dibawakan oleh orang putih ni. Walaupun begitu, orang sebagai orang Islam nak turut juga, nak pakai juga, nak ambil juga cara hidup mereka, perayaan mereka, suasana mereka, fikiran mereka, nak ambil juga lah mana pun. Sebab itulah Nabi kata lau salaku hujra dabbin lasalaktumuhu. Mung turut juga. Lalu sahabat hadap depan Nabi hab juruh tu kata, ya Rasulullah, al-Yahud wa nasara, mungkanak Yahudi Nasara ke lagu mana ya Rasulullah? Hak kata umat mung tu akan turut puak ni ni, puak mana? Hak kata sunana man kana qablakum ni ni. Mana maka Nabi Muhammad kata qala faman, pia lagi.
Maka hadis ni mari rakyat dah. Kata puak kita umat Islam ni akan turut puak ni. Maka kita nak pergi jawab kata tak boleh nak berlaku, tak boleh nak jadi, ya tak boleh, ya kena jadi semua ni. Panawak lagu mana? Kena jaga diri masing-masing lah kita. Dengan sebab itu jadi kewajipan bagi pendakwah sekaliannya kena nasihat bagi orang Islam. Wajib kita menasihatkan terhadap orang-orang Islam, terutama pemuda-pemudi. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni beri amaran kepada kita sebagaimana jelas yang kita dengar tadi, kita sendiri ni nak takkan diri kita di mana.